Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekali lagi anda bersama saya, Nisa, di acara pengumuman oleh Samsung. Dan di tangan Nisa merupakan peranti yang baru saja diumumkan, iaitu Galaxy Tab S3. Galaxy Tab S3 buat pertama kalinya menampilkan rekaan kaca di bahagian belakang, di mana rekaan ini biasanya datang pada telefon pintar, menambahkan lagi keanggunan dan juga image yang sangat moden pada Samsung Galaxy Tab S3 ini. Paparannya bersaiz 9.7 inci. Dan antara yang baru pada peranti ini, ia mempunyai quad speaker, di mana speaker atau pembesar suaranya terletak pada keempat-empat sisi peranti ini. Dan ianya menggunakan Snapdragon 820 dengan memori RAM sebesar 4GB dan juga memori dalaman, kapasiti storan dalaman sebesar 32GB. Antara yang ditambah baik pada peranti ini adalah kameranya, di mana bahagian belakang ianya dilengkapi dengan kamera sebesar 13 megapiksel dan kamera di bahagian hadapan merupakan 5 megapiksel. Peranti ini dilengkapi juga dengan S Pen yang tidak perlu di-charge dan ianya boleh berinteraksi dengan tab ini dengan baik dan mempunyai fungsi-fungsi yang memerlukan anda menggunakan Galaxy S Pen ini. Kapasiti bateri sebesar 6,000 mAh dan ketahanan bateri mencapai 12 jam penggunaan. Galaxy Tab S3 ini menjalankan Android 7.0 Nougat dan menyokong sambungan LTE juga Wi-Fi. Sekian saja sedikit banyak mengenai Samsung Galaxy Tab S3. Saya Nisa untuk Amanz Yosh.